Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Ya, alhamdulillah hari ini adalah hari pertama PAS atau penilaian akhir semester ganjil 2023-2024. Ya. Insyaallah untuk PAS tahun ini dilaksanakan dimulai hari ini tanggal 18 Desember hingga hari Kamis depan yaitu tanggal 28 Desember 2023. Ya, PAS merupakan program yang penting dan rutin dilaksanakan oleh SMP TL Bina karena PAS ini yaitu adalah bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan di kelas selama satu semester. Baik itu adalah dari penyampaian yang dilaksanakan oleh gurunya serta evaluasi sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi atau pembelajaran yang dilaksanakan selama satu semester ini. Ya, mudah-mudahan semua santri atau siswa di SMP ITL Bina ini bisa diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan PS ini dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Syukron. Alhamdulillah SMA ITL Bina sudah memasuki di akhir semester ganjil. Hari ini hari pertama untuk melaksanakan PAS. Insya Allah kita akan mulai dari tanggal 18 sampai tanggal 28. Kegiatan PAS ini kita laksanakan di kelas masing-masing. Dan semoga mereka bisa menggapai nilai yang sesuai dan yang diharapkan oleh anak-anak didik kita. Dan yang paling utama, mereka melaksanakannya dengan jujur. Dan kita doakan juga semua hasilnya sesuai yang diharapkan. Dari segenap kami panitia dan Prof. Ustadz, kami doakan semua kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak.